Selanjutnya, Indonesia memasukkan ujian saringan PCR dan ujian antigen pantas untuk pengembara domestik yang lengkap vaksinasi COVID-19. Menurut Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan, Luhut Binsar Panjaitan, di bawah peraturan baru itu, pengembara yang menggunakan pengangkutan udara, laut ataupun darat yang sudah menerima dua dos vaksin COVID-19 tidak lagi perlu menunjukkan keputusan ujian antigen pantas atau PCR negatif. Buat masa ini, sebelum berlepas, pengembara wajib menunjukkan bukti keputusan ujian PCR negatif yang diperoleh dalam masa 48 jam atau ujian antigen pantas negatif yang diperoleh dalam masa 24 jam. Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Indonesia untuk beralih daripada aktiviti pandemik kepada aktiviti biasa sambil mengurangkan kos serta kerumitan perjalanan domestik. Keputusan itu dibuat sehari selepas Indonesia memulakan visa semasa ketibaan ke Bali untuk pelancong dari 23 negara termasuk Malaysia.